cumi, di tomato kan babinya dimasukkan. Nah, pasirnya agak banyak biarin rasanya enak. Ini namanya lambi, bahasanya hokkien ini dagingnya. Nah, amat ya teman-teman, enak. Dimasak nanti ditutup dulu, tunggu sampai 1 jam kecil-kecil lah. Empuk apa belum? Lamcolah. Selamat pagi semuanya teman-teman. Hari ini saya mau masak itu tangan babi. Kalau bahasa Kantonisnya cisau. Mau saya dikasih bumbu tahu merah. Kalau Indonesianya itu apa? Lamyi. Ini untuk makan Lebaran Imlek. Ada anak-anak yang datang, semua keluarganya ngumpul di sini makan-makan. Dan nyuci baji itu nyuci babinya ini yang bersih ya teman-teman, bulunya biarin sampai hilang biar itu bersih, harus sangat bersih. Nyucinya jangan satu kali, harus sampai bersih 3 kali 4 kali nggak apa-apa, yang penting bersih. Mau dialupin babinya pakai air yang bersih, air yang sudah disetiril. Biarin semuanya yang makan sehat, jangan sampai ada halangan apa-apa. Mintanya Lebaran ini dan seterusnya sehat semua. Masukin 2 keping jahe kanjele di ini dialupi, bahasa Jawane dialupi, bahasa Hongkongnya cut soy. Nah, ini yang mau dimasak pakai lamyi nanti. Dialupi dulu. Biarin kotor-kotorannya keluar semua. Ini loh teman-teman cara masaknya babi, kaki, bukan kaki, tangan babi. Tangan babi bahasa nih Hong Kong cisau. Ditutup dulu biar mendidih. Dialupi coco soy lah cale lokoi, angkat dicuci bersih lagi, dicuci 1 kali lagi yang bersih. Nih diangkat di sini dulu, ini udah dicut soe, cocok soe bahasa Jawa nih dialupi. Nah, dialupi terus dicuci. Bersih, sudah dialupi, cuci lagi yang bersih. Sudah setelah dicuci 2 kalinya udah matang cuci ini, terus dimasak di bumbu jahe sama lamyi tadi, baru dimasak 1 jam nanti sudah matang. Bersih. Nah teman-teman, hari ini mulai masak. Dimasak, kasih sedikit saja minyaknya, jangan banyak-banyak. Nah, soalnya nanti ini babinya sudah keluar minyak sendiri. Ini mulai dikasih jahenya, ditumis dulu. Nah, jahenya ditumis dulu nih. Ditumis tuh katakan tuh jauh-jauh-jauh-jauhin. Kiam jauh-jauhin bahasa Indonesia. Ditumis-tumis dulu. Bahasa Jawa di siapa bahasa Jawa di goreng-goreng sampai menguning. Jahenya ditumis dulu. Terus
ya. Nih, dimasukinnya tangan babinya dimasukkan. Ditumis dulu biar jahenya meresap, biar meresap besar. Jadi tumis-tumis bahasanya kokong jauh-jauh-jauh. Nah, selepas ini sudah ini dikasih gula pasir. Kasih gula pasir. Nah, gula pasirnya agak banyak biarin rasanya enak. Nah, ini kasih gula pasir, terus ditumis lagi, ditumis gula sama jahenya biar masuk. Nah, sudah masuk, rasanya sudah meresap. Kalau nyayur tuh bumbunya ditumis dulu biar enak. Kalau bumbunya ditumis dulu terus nasinya dimasukin kan enak, sudah meresap. Nah, setelah meresap ini sudah harus dikasih lan mie. Ini namanya lan mie, bahasanya Hongkong lan mie, bahasa Indonesia nya tahu merah. Tahu merah yang sudah di itu loh, dimasuk-masuk di botol, di ekspor itu. Nah, ini ala caranya orang Hongkong masak tangan babi. Tangan babi bahasa Hongkongnya sisau. Nah, kita bikin agak lama dikit biar tahu merahnya meresap, meresap di sini dagingnya. Nah, baru enak nanti rasanya. Yang rasain Mas Hitam, bukan saya. Saya cuma masakin. Nah, enak kan. Nah, dikiniin sudah meresap. Baru dikasih air. Nah, tak masukin air, airnya yang air panas ya teman-teman, biarin nanti kalau air panasnya rasa dagingnya enak. Digojati dulu, ini digojati dulu eman-eman. Nah, udah ini udah dimasak, dimasak nanti ditutup sampai 1 jam, apinya api sedang ya teman-teman, jangan besar-besar apinya. Nanti di sekarang ditutup dulu, tunggu sampai 1 jam, kecilkan api, apinya sedang, jangan besar, jangan besar-besar. Oke, sudah matang lah. Belum, Bu, belum. Lam, cola. Oke. Okay.